Apa? Apa cerita ni? Myvi naik atas train railway? Apa hal Mamat ni? Alamak, sorry dah masuk pula gua ni. Hello, assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Syafiq Aiman. Hari ni kita akan bermain game Forza Horizon 4. Dan hari ni kita akan buat something unusual, which is kita akan bawa satu kereta di atas railway. Disebabkan apa? Disebabkan kita follow trend. Okay. Jadi kepada korang yang baru dekat channel ni dan tak pernah subscribe, korang boleh subscribe channel di bawah dan kita akan mulakan gameplay kita sekarang juga. Let's go. Kalau korang tengok berita baru-baru ni, ada satu Myvi warna putih. Siap stand lagi. Lowet, lowet, lowet. Dia telah menaiki satu apa tu, railway, okey, landasan kereta api tu, sebab katanya nak balik kampung rasanya. Nampak macam impossible, tetapi apa kata hari ni kita try remake apa benda yang dia buat tu. Jadi untuk nak pergi tempat yang ada benda yang orang kata off-roading ni lah lebih kurang kan, sebab kereta api punya jalan mostly off-road, kita kena cari kereta yang orang kata lebih kurang boleh off-road lah, okey. Tak nak terlalu nampak terlalu bulky macam off-road sangat, tapi kita nak ada elemen-elemen sporty kat situ. Okay, jadi saya telah memikirkan satu kereta ni. Okay, iaitu by the way, ada orang request juga kereta ni. Mana kereta dia? Sabar, kita kena scroll dulu. Wey, duit aku tengah banyak sekarang ni. 6 juta ni, 6 juta ni. Dia dalam company Lamborghini. Okay, kita ada macam-macam Lamborghini kat sini. Kita ada Centenario, Aventador, Gallardo, Diablo, Gallardo, Marcialago, Countach, Muara. Aku dah macam rappers lah. Tapi ini urus konsep. Ini bukan urus yang baru tu, yang korang tengok tu. Ini version yang masa dia buat awal-awal dulu, sebelum dia keluar kereta dekat production, iaitu yang konsep yang version. Okay, dia punya bentuk lebih kurang macam urus yang korang nampak sekarang, yang jual tu, yang mahal gila-gila tu. Kita pakai colour sini. Oh, manufacturer satu je colour. Oh, malas betul dia orang ni nak buat colour. Dia punya bentuk identical, cuma dia punya bumper depan agak lain sikit, bumper belakang agak lain sikit, but still lah, still urus, okay. Urus eh, bukan urus niaga ke, urus apa ke, tak, bukan. Jadi kita ada manufacturer colour, normal colour dan special colour. Kita try ambil normal sekejap. Wah, kereta-kereta macam ni dia kena colour-colour yang terang. Yang colour terang-terang, special colour ada apa? Oh, wih, ini macam metal flake. Dia kalau certain parts nanti dia akan ada macam colour, macam orang kata apa? Sparkling tu, sparkling yang ada bintik-bintik tu. Harga kereta tak mahal, RM230,000 sahaja. Okay, kita bayar. Saving up content. Okay, kita tengok dia punya lampu dia boleh buka ke? Boleh buka. Oh, okay, lampu LED, full LED. Rim dia besar gila weh. Ni rim berapa inci weh? 21, 22. Gila lah. Ini dalam urus dia. Dalam urus ni, kalau korang tengok dia punya tengah tu, dia macam belum finish habis lagi kalau tengok. Wow. Okay, tapi dia still ada gear. Lepas tu dia ada meter. Okay, meter dia jom tengok. Tapi nak tengok meter kena start kereta dulu. Itu dia. So meter dia memang agak berlainan sikit dengan yang urus yang production mereka. Tapi sebab ini kan konsep car, so dia agak lain sikit. Tapi interior dia ident, dia lebih kurang lah. Dia tak sama tapi lebih kurang. Jadi kita dah sampai kat rumah kita balik. Tapi kan upgrade and tuning. Lepas tu ada body kit preset. Oh, wow. Gila lah. Oh, dah confirm. Dia confirm dia pakai body kit tu. Body kit tu, weh. Kau tengok body kit dia. Maai, besar, weh. Hopefully dia tukar rim. Wow, gila. Pure off-road, weh. Ada atas tu semua spoiler pasal. Maai, ni memang awesome. Terok, weh. Weh, belakang ada roll cage pun. Meh. Gila. Tengok enjin sikit. Dengar bunyi enjin sikit. Dia mati pula enjin. Dia mati lagi. Oh, ni macam enjin V12 eh. Okay. V12 tu ada turbo charge. Kau tengok tuner ni. The time is now. The time is now. Bismillahirrahmanirrahim.
Okay, oh, power dia, power delivery dia sangat instant eh. Dia punya tayar, kau tengok dia dah habis jalan lah. Lepas tu dia, besar gila tayar dia weh. Besar gila tayar dia, serius besar gila. Mak ai. Serius besar. Besar. Confirm pakai enjin Aventador. Patutlah dapat sampai 1,200 HP. Tengok eh. Mak ai, dia punya bunyi dia. Dia punya bunyi dia. Okey. Jadi disebabkan kereta dia off-road, kita akan ikut jalan biasa. Kita akan ikut off-road. Ya. Yeah. Kau nampak ada gaya di situ, ada gaya di situ. Ada gaya di situ. Aha, masuk, masuk. Oh. Ambil kau. Ambil kau. Okay, okay, okay. Ni. 1, 2, 3. Ah, tak boleh. Sorry, sorry, saya lupa. Aku turn on semua sistem. Okay, jom tengok top speed dia. Kalau dia capai, capai 300. Okay, 300 setengah. Dia power gila. Aku minta 300 setengah. Kereta ni ada 8 gear. Kau yang main. Terus. Woo! Malakat mah. Cuba boleh lagi. Urus niaga. Cuba urus niaga. Sikit lagi. Cuba. You can do it. Handling dia kau tengok ringan dia. Tak pegang pun. Tak pegang. Oh, boleh kena pegang balik. Okey, 300 setengah. Tahniah. Anda telah memenangi. Oh, piala. Apa hadu berhenti dekat situ? Asal dia berhenti dekat situ, weh? Weh, apa hadu berhenti dekat situ? Apa dia berhenti dekat situ? Ramai-ramai. Dia buat reunion ke apa? Tapi, yo. Jalanlah kita dekat sini. Okey. Ini paling dekat. Railway paling dekat sekali. Kat sini. Kita pergi sini. Okey. Itu railway yang paling dekat. The nearest one. Perlu ke kalau yang U-turn atas tu? Kau U-turn jalan sini. Korang boleh feeling-feeling korang bawa kereta ni. Ah, boleh feeling-feeling. Nak beli aku pun tak mampu. Jadi tak apa, kita sama-sama feeling, berangan, angan-angan. Mana tahu one day kita boleh beli kan? Ah. In 400 meters, turn right. 400 meters, turn right. Okay, if I want to turn left, can? Tak boleh? Okay, tak apa. Turn right. Okay, turn right. Okay, turn right. Dia punya dalam dia carbon fiber. Gila betul. Turn right. 400 meters, turn right. Okay, dah sampai dah. Ini drag strip sebenarnya. Tapi alang-alang tu. Alang-alang menyelut saku. Alang-alang menyelut saku pula. Okay, jom. Sebelum kita buat benda yang gila, kita buat benda yang kurang gila sikit. Boleh ke kereta ni drift? Weh! Kau biar benar. Kereta off-road boleh drift. Woo! Gila betul. Aku tak mencuba sangat pun weh. Gila betul. Gila style. Weh, kau nampak apa yang aku buat? Okay. Kau tak nampak apa-apa kan? Aku pun tak nampak apa-apa. Aku tak tahu pula kereta ni ada potential dan drift. Macam gini lah. Jom kita
okay, ni ada landasan. Sebenarnya dia dari kereta api datang daripada sana, daripada belakang kiri, kiri kita. Lepas tu kita try pergi ke kanan. Okay. Sebenarnya saya pun tak tahu last ending dia kat mana. Okay, jadi kita kat sini. Kita kira dekat bandar, kita pergi ke kampung eh. Kita tengok apa-apa jauh dia boleh bawa kita. Dan penghujung tu merupakan kampung saya. Ataupun yang ada, kalau rumah, ada rumah-rumah kat situ. Tu kampung saya lah. Olok. Okay, jadi kita kena align dulu. Tayar dia besar gila weh. Macam mana aku nak align ni? Okay. Sebab kita nak elak PKP. Ada orang tu dia nak elak PKP. Lepas tu dia naik sini. Nampak? Adakah kita on track? Nah, kita tak on track. Okay, adakah kita... Sekejap, aku tengok dulu. Macam ni. Okay, betul. Macam ni on track lah. So, on track eh. Okay. So, agak-agak je lah eh. Agak-agak. Kau rasa bahagia sudah. Kiri kanan ada. Side mirror ada. Bawah. Side mirror ada. Semua ada. Oh, kereta ni sebab mungkin dia tayar besar gila. Steering aku lalu atas railway, dia tak gegar sangat pun. Selalu. Macam apa bawa. Stres aku. Oh, ni ada simpang. Dua simpang ni. Okay, kau pilih eh. Okay, aku light dulu. Light, tali, tamplung. Mak Mina balik kampung. Mak Mina isak ketum. Salah pula lagu dia. Okay, last kali dekat ni. Jadi, kita kena ikut sini lah. Okay. Hopefully lah kita di jalan yang benar eh. Kita tak nak sesat eh. Di jalan yang benar. Leh. Macam connector dia. Macam sama je. Ya, aku jam lah. Aku nak discover lah. Kalau aku ikut jalan sana, dia pergi mana tadi? Kalau aku ikut sini, dia ikut mana? Kalau aku ikut sini, dia akan pusing ke sini. Oh, so dia sambung tak? Satu yang ke sana, satu ke sini. Aduh, aku jam. Sekejap. Betul ke jalan aku ni? Weh, kereta api! Astaghfirullahaladzim! Wah, dadah! Cepat! Weh, ada kereta api! Laju gila kereta api ni. Kau boleh sabar sikit tak? Thomas? Aduh, Thomas and friend ni. Aku nak balik kampung lah, weh. Sabarlah sikit. Astaghfirullahaladzim. Sabar sikit. Weh, brother. Relax lah, brother. Benda boleh bincang, brother. Yang kau kabut sangat ni, pahal. Ha? Kena relax sikit lah. Ha? Aduh, wey. Itulah, itu jenis spesies yang kelang kabut nak balik raya. Ha? Kelang kabut dia. Tak boleh nak relax langsung. Aku jamkan sebab apa? Sebab tak tahu jalan. Tak tahu mana yang akan bawa kita ke tempat yang bermanfaat ataupun tempat yang membawa kita ke tempat yang tak bermanfaat. Ayah seorang profesor. So far kita tak nampak lagi apa-apa. Kita tak nampak lagi apa-apa rumah. Teruskan lagi. Mencari keajaiban dunia. Di hari mulia ini, sucikan diri. Di langit dan di bumi. Pada Astaghfirullahaladzim, ada lagi. Weh, apa hal banyak sangat train ini? Weh, kau tengok. Astaghfirullahaladzim. Orang ni dah kenapa? Apa hal train hari ini? Aduh. Aku tak faham. Selalu aku main ni, punya susah nak jumpa train. Apa hal lain ni aku nak main kat tempat dia? Dia sibuk nak banyak pula. Kau nampak ah dia orang ni? Orang kata iri hati tu ada dalam perasaan dalam Thomas tu. Oh, ni apa ni? Boleh masuk ke? Serius lah boleh masuk. Woo! Oi! Oh! Okay, so itulah ending dia. Jadi dia tak ada dah. Train tu dia sampai situ saja. Faham. Kita pun dekat Fortune Island sebenarnya ni. Wow, kita dekat Fortune Island. Bukan Fortune Island. Kita dekat Taman pula. Apa ni? Pantai. Pantai Teluk Senangin. Jadi, apa kata kita check it out sekejap. Sebab tak silap aku dekat belakang tu. Belakang Teluk Senangin ni. Ada satu tempat yang kita boleh main juga. Itu adik saya bawa kereta. Saya perasan tempat tu.
Tengok jap. Dia dekat belakang-belakang tu je. Astaghfirullahalazim. Aku nak whispering. Kau dapat duit ke kan? Duit-duit raya kan? Dapat duit raya. Duit raya. Nak duit raya, nak duit raya. Ya Allah, tolonglah nak duit raya. Tolonglah please, 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 please. Duit raya. Wah, 70,000. Yeah, aku dapat duit raya 75,000. Ni ada point ah. Langgar. Ada lagi wheel spin. Wah, ada lagi wheel spin. Tengok, aku cakap dah. Dapat duit raya ni, dapat lagi ni. Mesti dapat ni, cari kat aku. Wah, 100,000. Kau tengok rezeki aku ini. Rezeki tak salah alamat. Rezeki tak salah alamat. Okey, ha ni lah jalan dia. Tengok. Ha, kena lah kereta kita pun off-road. K-train punya jalan tu pun sampai situ je. Hei, sedih, sedih, sedih. Mana tahu ada orang boleh buat mod kan? Boleh masuk dalam tu. Wah, mesti gempak kan? Ha, tengok pun kena buat off-road kan ni. Oh, dia ada chemistry, biokimia tau. Alamak. Aduh, jalan lagi ni. Okay, kita kena nyanyi. Selamat Hari Raya Aidilfitri Mulia. Ampun maaf dipinta. Mensuci hening dosa. Ini offroad teruk ni. Offroad balik kampung offroad ni. Gigih kan nak balik kampung. Tu ada skill point dalam tu weh. Woo! 3000 gila. Yeah, 3000. Syukur alhamdulillah. Rezeki rezeki rezeki. Okay, kita tengok lagi. Jalan ni dia dah mati. Kita dah pergi jalan depan pula. Berlalulah sudah Ramadan. Sebulan berpuasa. Ada juga yang jenis kerja. Kerja ponteng puasa. Weh, ini jalan ni jauh sikit lah weh. Oh! Jalan ni agak jauh sikit. Oh, ambil engkau. Jalan ni agak jauh. Tapi aku rasa aku percaya kereta aku ni power. Ha, bukan saja Power Rangers. Tapi power supply. Ha. Mesti boleh punya. Tengok, sekadar air ni. Celah gigi dia je lah, babe. Celah gigi dia saja. Hitam terus. Sudah. Eh, pahal ni. Ayo. Hello, assalamualaikum. Mak. Oh, mak. Alamak, guys. Game aku crash. Tahniah. Bagus, Microsoft 10. Bagus. Gerak luah. Wah, wow. Alright guys, sampai di sini saja video pada hari ini. Game kita pun dah crash tiba-tiba. So tak apalah. So, kita akan jumpa lagi dalam video datang insya-Allah pada petang ni jam 5. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.